Tribuner. Saat ini saya berada di Desa Wates ya, Kecamatan Berkumpul, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dan saat ini calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, kita melakukan kampanye bertemu dengan para kader, utamanya para pembudidaya ikan air tawar. Muhaimin, Capres RI 2024. Ini suasana kedatangan Cawapres, Wakil Presiden nomor 01 Gus Muhaimin Iskandar di Desa Wates, Kecamatan Superkebal, Kabupaten Tulungagung. Di sini Gus Muhaimin akan melakukan dialog dengan para pembudidaya ikan air tawar. Sekali lagi ucapkan terima kasih, selamat datang Gus Muhaimin Cawapres Republik Indonesia 2024. Ya, masih di arena kampanye Gus Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor 1. Ya, yang hari ini bertemu dengan para pembudidaya ikan air tawar di Desa Wates, Kecamatan Sumber Kempul, Tulungagung. Masih menunggu Gus Muhaimin akan memberi pakan ke ikan yang ada di kolam milik warga. Ini kebetulan ada kolam patin yang diinginkan para tim kita semuanya juga. Lagi Gus. Halo Gus, setuju? Halo, setuju dikasih berat Bu? Oke. Karena sekarang sudah selesai, kita pulang dulu ya. Ini masih ada beberapa tempat spesial, saya pulang akan dulu studio ya. Buat bapak saya tadi yang mau nyanyi, ngobrol Pak, tadi siapa namanya? Ya ini Gus Muhaimin Iskandar memberi pakan untuk ikan patin ya. Ini dia. Kedang Mas, kedang melodi dibuka.